morning, friends. How are you today? Fine. Fantastic. Great. Wonderful. Yes. Hari ini kita mau belajar tentang terjadinya banjir, friends. Wah, apa ya banjir itu, friends? Siapa yang tahu? Banjir adalah air yang meluap ke atas. Nah, Miss Sandra punya apa di sini? Kita mau membuat percobaan terjadinya banjir, friends. Di sini ada air, ada sampah-sampah yang sudah tidak terpakai, bisa bungkus kue, ada kertas-kertas yang sudah tidak terpakai, dan bentuk rumah-rumah. Nah, di sini, friends, kalau membuang sampah, seharusnya di mana, friends? Ya, benar sekali, di tempat sampah. Friends, karena di sini membuangnya tidak di tempat sampah, friends, tapi di sembarang tempat. Nah, perhatikan, friends. Wow, apa terjadi, friends, kalau sudah turun hujan? Yuk, kita perhatikan ya. Kalau hujan sangat deras, terjadi ya apabila sampah-sampah yang tidak dibuang di tempat sampah, friends. Apa yang akan terjadi, friends? Kita perhatikan ya. Wow. Karena sampahnya memenuhi tempat pembuangan air, friends. Akhirnya terjadilah banjir dan rumahnya penuh dengan air. Air masuk ke dalam rumah, friends. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi banjir sampai air masuk ke dalam rumah? Satu, membuang sampah di tempat sampah berikut. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai berikut. Friends, tugasnya hari ini, bahan-bahan yang kita butuhkan, gelas, apa aja yang ada di rumah ya, boleh gelas dari kaca atau dari plastik, kemudian air, dan sampah-sampah, bisa bungkus kue atau bungkus-bungkus yang lain. Pertama-tama, friends, kita masukkan sampah ke dalam gelas. Lalu kita tuang pura-puranya hujannya, friends. Kira-kira kalau hujannya terus menerus dan tidak berhenti-berhenti, apa ya yang akan terjadi, friends? Kita perhatikan ya. Miss Anggra tunggu ya videonya membuat apa, friends? Ya, benar sekali, membuat hujan buatan dan nanti akan terjadi banjir. Nah, seperti ini, friends. Di video ya, friends ya, Miss Anggra tunggu.